Pemirsa, pemerintah Kabupaten Batanghari kembali mendapatkan piagam penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi. Bertempat di ruang pola kantor Bupati Batanghari pada Selasa 2 November 2021, pemerintah Batanghari kembali mendapatkan sebuah prestasi dalam tatanan seluruh pemerintahan. Prestasi tersebut dibuktikan dengan meraihnya piagam penghargaan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 6 kali. Piagam WTP tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi. Turut hadir dalam acara tersebut Kanwil Direktoral Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, Sekda Batanghari Muhammad Azan, dan para kepala OPD Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh OPD yang sudah bekerja sama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tangguh. Bupati juga menyebutkan bahwa laporan keuangan yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia dan sudah dilakukan audit dan hari ini dalam kegiatan Rakernas Akuntansi dan pelaporan yang menerima piagam opini tanpa pengecualian, Batanghari sudah menerima sebanyak 6 kali dalam pemberian penghargaan tersebut. Selain itu, pemerintah Batanghari juga akan melakukan evaluasi terhadap temuan-temuan yang sudah dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan akan segera diperbaiki dan dilakukan evaluasi menyeluruh. Berbeda. Menurut tidak apple to apple. Jadi kalau Bapak bayangkan terrealisasi APBD dulu pasti tidak terrealisasi. Karena banyak pendapatan sempur di situ. Banyak pendapatan yang memang tidak akan terrealisasi. Kemudian di dalam 2021, kita melakukan pemulihan APBD namanya. Bahwa ada 124,4 miliar, 94,4 adalah tunda bayar, kalau istilah saya gagal bayar dari APBD tahun 2020. Kemudian ada 70 miliar pendapatan semu atau pendapatan yang pasti tidak terrealisasi. Pada saat APBD berubah, mulai dari putus itu dua, kita melakukan pemulihan APBD. Dan selakai lagi, APBD berubah dan selesai, evaluasi provinsi ya seharusnya 15 hari maksimal, lebih dari sebulan. Sehingga Bapak akan melihat bahwa realisasinya sedikit tampak di situ. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.